Oke, Lur, kembali lagi bersama Yika Project Salam Jeglo. Anak melok konten ah. Hah? Lu niat tuh au. Ya, kali ini di sore kali ini ya. Wah, ini udan, Lur. Terus minggu ini raison nandi. Terpaksa di bengkel saja. Aku ini mulai wingi orang mulai. Jadi ini ada di bengkel H2 Gerik. Wah, ada, bisa di follow IG-nya ya. Bengkel H2 Gerik itu menggarap apa yang saya bahas di sini ya. Ini saya review ini garap apa aja. Ini nanti saya cek sound ya. Cek sound satu persatu motor yang ada di sini ya. Karena saya gabut. Dan saya sendirian, yang lain pada rebahan. Wah, yo penono mano putrutoi peh 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 peh. Oke, salam jegluak. Ya, kita mulai dari depan saja ya. Sebenarnya tadi kalimanya ada di parkiran sana. Ini saya hujan-hujan, terus kabeh. Terus akhirnya apa? Tak parkir kene kabeh. Sret. Jadi review ini mulai tekan kene ya. Ini CB yang dulu pernah saya review. CB ini sangat lur. Loman sing duwe. Loh. Blok OP, blok T196 lur ya. Tapi loro. Kenapa teh loro? Yang mati di situ. Ini. Tapi karena silinder e, cuy. Ana kene iki ana siji loro. Kira silinder iki tak cek kabeh suarane piye. Iki urip iki lur, cuman genok bane. Bane sing kena ibuke cek gak dolen ae. Aduh, iki tak ninja. Apa, cuk? Nah, ini review, ini joknya nggak CB Boruto rongnya nggak CB, cuman ini aku sudah didawak dong ini no R6, ini model-model apa ya, variasi ya mbak sih, variasi mbori kok segitigangnya ini ya kok ini nggak ZX1 wah, atau ini kaya RR bikin pas tak review sih, nggak Bison lho masih pakai Bison. Terus guling kontaknya, dikontaknya selepet lo murup murup yo ya murup ya pemirsa. Wih, ini tanpa silinder lho. Ini nyobang kayak silinder grip. Wah, CTG CTS muffler ini yo. Berdeng-berdeng ya, walaupun silindernya dua, malah kok pick up suaranya, kok pick up sayur. Ini cok, ini gambler. CRF ini langsung anu ya, brodol ya, saya kira CRF.
coba pakai kenal pote anu ya, jeep ya itu ya. Ojo wis suwe nyopote engko ojo. Wis iki cukup ya. Ini enggak rapi nang Blitar. Titip ban iso wis jos. Aduh akhirnya bisa di full IG-nya. Terus apa nih CB apa sih ya? CB apa sih? CB apa sih lek ngandi mesti tuku. Spare part. Berarti trouble. Tapi wingi nang Jogja aman. Apa? Jackson. Nalpot Altan yo. Bisa dipesan di saya. Nah, tuh. Enggak. Ngalah. Ngalah. Ontili. Cuman ini jarumnya custom lur ya, jari apa ya, pakan las Kuningan di apa jenenge di cun dewe dibentuk sesuai kebutuhan mesin wis ngono ae yo. Terus iki si bebel kere ini awalnya pakai tangki glatik lur, kuat tangki glatik terus diganti kan tangki ini banyak ini adiknya Han yang punya H2 Girik. Belenya pak. Wah. Ngono ya toh. Yang ngetrap iki kudanan aku. Kenapa teh pakai pekajaman orisinil punyanya ini Kalimai. Karbu PJ34. Aduh. Aduh. Kok angel kok endeng lur kok gak endeng alam boy coba wisan gas ngelur wis iki saya diskualifikasi nyoba iki ae yo iki CB5 duk gak satu iki lur ini CB5 oh tangki ini kan ngene oh tangki jok iki jenenge pakai CB Boruto tetep jadi semua tim konten ini pakai jok CB Boruto ya iki sing anyar kok ini. Ini lambang yang baru. Wah, jos sih. Jegluk. Sekok belakangnya pakai zephyr ini sudah dipotong dan sudah di ribbon. Kok depan ninja. Jadi pecel kelut ini yang punya ini. Pecel kelut. Kita coba kontaknya. Ancu kontak geno ya gagal sudah kita lihat dulu aja ya lihat sangat lur ini kalau udah jadi tak review lur tinggal masang push step dan arm dan tromol belakang
Oh, belakangnya pakai ini. Terus ada lagi chopper. Wah, gang-gang. Chopper ini juga pakai blok op 2 lur ya. Inland namanya. Kontakin di. Wah. Katerin dia orang-orang nong ini. Sangat terat. Mau jelas kayak wong. Wah. Ini usum kayak gak bakal peluru wong loman-loman ini. Nah ini bannernya, wah gatal terkal terapa ini. Tosa, wah. Terus apa nih? 70 grand. Wah. Oke wis, ini Vespa, bengkel Vespa juga ini, punya Vespa juga ada di dalam kok. Lari. Proses di ganti gear apa yang ngurip flash sih ini yang dua kadal sih lu? Lu? Ada bal bersama calon suaminya ya. Wah. Iki GL100 Tito. Iki GL100 Tito pakai knalpot Amogat. Wah. Iki ta. Iya. Stiker barang. Tes, tes sound, tes. Tes. Tes pen. Enteng. Wah. Encuk. Enteng men. Piringan lur. Oh sudah ganti ternyata pakai PSM ukuran 30 wapi ya. Duh. Terus iki Tiger. Oh iki rodok ini tuh ngancuk ditui. Ini Tiger yang dulunya CBD Tron. Wah iki. Wah saya jadi digererek apa yang ngetrapi ngancuk tatap cuk buatnya Anton ini tuh kenapa pakai engker-engker. Cok aku jajak step goblok lho. Woi, speedo pakai koso-koso iki ori lur. Ban mari terjeglak terus error.
ngeri. Mekaniknya siapa? Lagi. Ngawur, ngawur. Jujur ada. Iki anu sing servis apa ya? Iya cuk, mekanik cuk iki termasuk ta. Ini suaranya kayak ini, saya berubah, berapa enak ini? Berapa enak? Engker, engker. Wah, ini sekoknya nggak apaan? FU. FU, AC. Apa ya? Brune. Oh. Rainbow. Rainbow. Tak kira Brune, cok. Piring, apa ini? Ini pakai switch. Wah. Ben, switch. Ben ganti nih jalur. Ganti ninja lagi. Ini ada Vespa juga tadi saya omongin di depan ya. Vespa anu iki super iki. Sprint. Oh, sprint. Ngawur, Cuk. Bisa ngi. Di. Ngawur. Iya, Cuk. Mungkin saya gak jadi dua. Wes ganti Pak Rocky Bloko P Vespa. Wah. Vespa, Cuk. Iki MPN saya ngenteni hadis e bi tak review iki. Wah, apik, Cuk. Nengguri, nengguri. Iki Jabtel. Wah, kita melihat-lihat ya. Eh, ini tangkinya Hendri yang kancil gue, sebekancil gue, sebedet tadi. Terus ini ada hancik gendruwo. Ini tuh. Ini cat, ya lagi tukang cat pisan, Lur. Ini shakernya 70. Langka 70. Wis. Mari paling yo. Iki ada enggak tes red iki? Coba cek sound. Kena kontak ya, Cuk. Oke. Aku wis ngomong 15 menit, Pak Noyo. Cukup sekian konten gabut dari ini. Salam jegluak.